selamat datang ke Day to Day Fahri Digital Production. Ah. Ah. Tak layan kau. Kenapa? Okay, selama kau jadi shooter. Okay. Apa benda yang bad moment tu? Tuang pula Zim. Bad moment tu aku. Dalam panjang ni. Untuk aku. Apa? Pengantin sebenarnya tak ada masalah pun. Kadang-kadang ada certain pengantin punya family, macam makcik-makcik ke apa kan. Kadang-kadang orang undangan ni memang mandai-mandai sikit. Dia apa? Memandai-mandai sikit. Kenapa dia memandai? Contoh macam kadang dia sendiri arahkan aku shoot duduk kat sini. Contoh duduk kat sini shoot. Macam aku rasa tu kerja aku, aku tahu apa aku buat. So macam dia orang tak perlu arahkan aku kan. Itu macam okay, awak duduk kat sini, awak tangkap daripada gambar kat sini. Situ macam bagi aku macam improper lah. Sebab pengantin bayar kita untuk, dia hire kita untuk tangkap dorong punya moment, gambar tu semua. Tapi itulah. Kau buat apa? Gila? Faham tak? Ada orang macam kutuk kau kat belakang. Tak, aku ramai-ramai hater. Social aku ikut je dulu. Sebab aku buat hal aku. Aku buat kerja aku balik. Aku ikut je cakap dia. Aku malah nak gaduh ke apa. Tapi ikut je cakap dia. Ikut je cakap macam-macam tu. Lalu kau bayar hire aku pun. Situ lah. Expect apa? Lepas ni. Respect lah. Yeah. Respect kerja orang lah. Respect kerja orang lah. Sebab kau seorang yang macam lembab sikit antara dia dalam. Tak ada. Tak ada bad moment. Semua okey. Sebab kau lembab kan. Kau beritahu kan? Ya, awak nak beritahu kan ni. Okay. Bad moment aku eh. Mulut bau ke? Dah, bad moment. Dia kurang sedikit lah. Ingat videographer dia banyak. Dia minta macam-macam. Dia nak shoot sini. Macam videographer seorang je. Macam bosi lah. Dia buat macam videographer ni ada 10 orang. Semua benda dia nak request semua. Tapi saya buat yang terbaik je lah. Saya? Kau nak jual mana ni apa ni? Habis tu je lah. Habis? Okay. Kalau cakap aku tak suka lah. Dia kena faham lah. Video aku seorang kan. So, expectation kau lepas ni? Jangan risau. Mesti benda je antara je. Sama lah. Okay, jom. Aku lah. Objek siap weh. Janganlah dekat sini, dekat toilet gila. Beli mana dalam satu masa ke macam mana? Tak, yang kau rasa macam ini mahal gila tu barang yang aku beli. Semua hidup. Apa barang make up? Apa? Sephora. Sebab sekali pergi barang makeup, kalau time tengah banyak duit, mau ke 6K. Ya, 6K untuk makeup ke? What the fuck? Untuk sekali bayar? Alah. Okey. Mana yang paling mahal? Kenapa kat toilet muka? Dah sampai keluar duit. Saya beli apa eh? Dah tengah pucat kok. Kereta. Tak, kereta bapak every kan. Tak tahulah. Tak ada dah otak saya nak makan je. Yang kacau! Yang paling mahal eh. Yang kat dia sekejap. RM1.90. Saya tengok internet tu je pusing. Okay, tu je lah. Kat Phuket, kau beli apa? Beli orang. Kasut. Kasut apa? Bagi model. Kasut MX. MX 97? Tak lah kan? Mana ni? MX 90. 1K. 1K kat Phuket? Tukar Malaysia. Tempat kau. Hai. Asal tempat kau. Benda paling mahal aku beli iPhone dengan laptop. Laptop dekat 3,000 lah sekali dengan software Adobe semua tu. And then iPhone 2,500. Dekat 6,000 ke lah. Duit pakai duit kau sendiri? Duit aku sendiri ya. Laptop dapat duit marah. iPhone aku kerja part time. Part time cafe. Happy Kido. Apa? Happy Kido. Oh, Hokkaido. Happy Kido. Okay. Message. Apa yang paling mahal? Nike. Sorry. Kasut New Balance aku.
Tu bila? Zaman bila? Aku tak tahu, aku kerja dekat Mark & Spencer. Aku cerita dan masa dapat first gaji. Lepas tu aku beli kasut ni. Benda tu 400 setengah. Sampai mak aku cakap, kenapa kau pakai 400 tu kat kaki kau? So tu lah benda penerimaan yang aku beli. Tapi worth it lah. Sebab aku bawa dia pergi perform. Seratus je lah, bye. Kau gelap. Benda paling mahal aku nak beli laptop lah. Weibo? Laptop aku, RM3,000. Apa? Laptop apa? Acer. Apa laptop Acer? Eww, bila? Acer, what you talking about? Acer, RM3,000. Time tu umur kau apa? Masa tu aku form 3. Aku start kumpul duit. Sini, kamera on me. Mana kau dapat duit? Masa tu aku form 3, aku dah start nak beli laptop tu lah. Tapi aku ni daripada keluarga yang tak berapa nak mampu. Dah saya nak buat cerita. Yelah, tapi so, kau ada dari mana? Lepas tu, yelah dengarlah dulu. Aku start nak beli masa form 3, memang aku semua laptop. So aku macam nak laptop tu. Lepas tu sekali aku macam, aku tekad lah aku nak laptop. So aku kumpul lah setiap hari, aku kumpul duit. Sampailah aku form 5, aku dapat laptop. Hey, kau kata form 3 kau beli duit. Aku form 3 aku nak laptop tu, aku bertekad dan aku kumpul duit. Ya, yeah, one of it sebab main game lah. Dulu aku Dota tegar. Sekarang dah quit dah. Okay, boleh buncit. Ayah balik man. Ayah benda paling best pula. Ayah sekarang cuai. Benda paling mahal yang kau beli sama kau, sama hidup kau. MacBook Pro brother. Tak pernah tak. Dia sekali beli ke apa, berapa jumlah time tu yang kau beli? RM8,000 kan? RM8,000 game dengan PC. Sekali bayar? Kedai lain lah. Oh, boleh laptop ni dengan kamera? Tak. Kamera dulu. Oh, bukan laptop ni? Tadi dia kata dia beli yang ni. PC iMac. PC lah. PC apa kan? Yang PC lah. Ah. Telah. PC ada iMac ke? iMac lah. Ini MacBook. Oh, ini PC. MacBook ni macam laptop. So, orang bagi satu. Motor lah. Motor murah, motor bapak yang beli. Tapi barang yang apa saja. Ya, bye-bye sikit lah. Bye-bye. Ramadan. Janganlah. Dengar lagu Ramadan terus. Eh, tapi budak intern lah. Kena juga kau nak intern. Barang paling mahal yang kau beli. Ni lah. Skateboard lah. Skateboard? Kau paling mahal lah. Kau buat tu? Sebab time tu harga dia RM2,200 lebih. Umur aku dah form 2 je tu lah. Aku dah mula nak minat main skateboard. Eh, tak payah interview. Ke ayam makan mangga kau okey. So kepada bos tak sihat kan dia rasa. Mangga durian. Jangan ingat sikit. Hari hai. Kau ambil yang tu. Okey, tanya kat Ria. Makan yang duduk, makan diri dia. Cerita aku, buat apa yang paling suka. Tak payah aku dah tahu. Buat dada asam. Eh, apa diri aku? Dia buat botol sekarang. Hey. Wow. Nak intro Amir macam mana nak kena baca dia tak ada tengok nak bagi entry. So, nyalah. Kau jadi gini. Kita bodoh sama tu. Kita tak perlu. Kita tak perlu. Okey, sama. Okey. Tadi dah lama bidang ni kan. Tapi dalam 2 tahun dah aku turun shoot. Yang benda aku tak boleh tak suka kalau aku turun shoot untuk ada saya mara ke siapa ke kawan yang buat pandai. Faham maksud aku? Faham. Pandai cakap, okay, ni apa show kat sini? Tak lawa tempat ni. Kenapa dia tak hantar kat sini? Kau nak cakap diorang annoying lah kalau macam tu. Sebab kau tahu macam Azam tadi lah. Sebab kerja kita kan. Kita tahu macam mana nak shoot, nampak lawa. Biar fotografer yang uruskan semua. So yang lain semua tu. Marah pun fotografer. Saya tak marah, saya tegur. Maksudnya kau adalah macam kau tahu kerja kau. Kau tak perlu sebab kau dah besar. Kan dah besar sebab kita kerja kita tahu apa yang kita nak buat. Okey. Oh, muka pula seriously. Tak. Rambut sah. Macam gelap. Abang kerja. Apa lagi? Kena ada macam ni tau. Dia kau marah dia. Kau tak payah untung kau tak tahu dulu bidang tu. Aku tak leh
boleh marah klien sebab hari sebab dia raja sehari, so dia kena happy tau. Dia macam ni tau. Lepas tu kita tengok mata kita tak sama dengan dalam kamera, faham tak? Faham. Dalam kadang tempat biasa. Kau nak boleh buat dokumentari ni, okay. Tapi dalam okay. Dalam dia macam ni tau. Dia dalam kamera lain, dengan mata kita lain. Tak banyak. Sama lah yang photographer tu je. Okay. Ayolah mama dah tak keluar kerja ni. Turun depan kamera lain sia. Bodoh weh, bodoh. Dia saja. No break. Ada bad moment. Kena game dengan menantu. Kena game macam mana? Game dengan menantu lah macam kata tak ada. Masa kau tengah slow kuat sikit boleh? Itu boleh je buat. Anak babi lah dia. Apa? Macam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak tipu tu. Okay, dia kata Nikah tak ada nak makan-makan beradab lah apa kan. Sekali tiba ada. Lepas tu kadang time kadang kata kejap je, lepas tu dia drag sampai. So kau marah dia ke? Aku sebagai fotografer, apa yang kau buat? Professional aku macam madap lah. Professional lah. Profession is? Profession is apa yang kau expect after this? Apa yang kau expect after this? Kepada yang bakal nak kahwin ni? So jangan game fotografer lah, kasihan fotografer. Kau tak nak pandai game langsung? Dia banyak kerja lain. Saya macam suka nak game. So terima kasih eh. Cakap tu berbisik bang? Haa, tu sahaja. Tak nak buat macam tu. Kan jatuh nampak. Kenapa tak ada mangkuk? Tak ada mangkuk. Eh tapi kau mangkuk kan? Tolong lah makan. Anak. Lembu, kambing, bacikan.